Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang saya ucapkan ke episod pertama The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Agnesio. Tentu ramai yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba saja ada rancangan The Weekly Next Show. Sudah tentu kerana sekarang kita berada di rumah, banyak luangkan masa berada bersama ahli keluarga dan juga belajar benda-benda baru di online. Jadi kami di Agnesio merasakan ada satu keperluan segera untuk kita reach out kepada pencari kerja di luar sana supaya kami boleh teruskan berkongsi maklumat-maklumat terbaru berkenaan pasaran kerja, industri, ekonomi dan juga tips-tips yang berkaitan dengan kerjaya. Jadi kenapa Next? Next ini adalah NEX, merupakan satu sistem artificial intelligence yang dibangunkan oleh Agnesio. Hello there, my name is Nex. That's N-E-X, Nex. Nex will go through the data of the profile to understand their background dan juga akan lihat dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman pekerjaan yang lalu, personality score dan juga video interview. Dan berdasarkan data-data ini, Nex akan mencadangkan pekerjaan yang sesuai, yang cocok dengan latar belakang seorang pencari kerja tersebut. Jadi the whole idea we develop Next adalah untuk mengelakkan ketidakpadanan atau just to avoid the mismatch of jobs between the job seekers and the industry. Saya tak nak suka-suka je bercakap tentang tajuk yang mungkin orang tak nak dengar pun sebenarnya. So what I did was I actually ran a poll dekat 10 Telegram channel Agnesio. Yang ni yang saya nak kongsikan juga kepada pencari kerja di luar sana, kepada final year student, kepada yang sedang mencari internship, boleh terus ke Telegram channel kami, boleh ke laman-laman media sosial Agnesio dan boleh melihat ada 10 Telegram channel yang telah kami launch. 10 Telegram channel ini fungsinya mudah, berfokus kepada jenis-jenis pekerjaan dan kita akan maklumkan dari masa ke masa tentang peluang pekerjaan yang terbaru, tips kerjaya dan juga data-data terbaru daripada Agnesio. Jadi jangan tunggu, boleh terus join 10 Telegram channel itu. Kita ada engineering, kita ada healthcare, kita ada teknologi, kita ada media, arts dan lain-lain. Saya dah run poll, saya tanya kepada members di dalam Telegram channel ini. Saya tanya apa isu-isu pekerjaan yang mereka nak tahu dan dengar sekarang. Jadi saya bagi beberapa pilihan lah. Ada satu topik sebenarnya yang sangat mendominasi poll ataupun pilihan-pilihan ini, iaitu undian yang dibuat oleh pencari kerja, iaitu berkenaan dengan apa yang sedang berlaku dalam pasaran kerja sekarang tentang COVID-19. Adakah masih sama keadaannya, adakah ataupun berubah terlalu cepat dalam masa sebulan dua ini, ataupun apakah persiapan yang kita boleh lakukan untuk menghadapi pasaran kerja yang sudah tentu dinamiknya telah pun berubah kerana COVID-19. Ini topik yang menjadi pilihan utama. Dia ada jugalah undi-undi yang lain. Kalau grup tu adalah grup internship, Telegram talent internship itu, yang vote tu banyak nak tahu tentang cara-cara nak buat CV ataupun tentang persiapan nak menghadiri temuduga kerja. Yang tu saya faham sebab mereka tengah belajar lagi. Tapi most of the members in our Telegram channels are already existing workforce. Jadi sudah tentu mereka nak tahu berdasarkan data di Agnesio ataupun pandangan dan juga pemerhatian kami kepada industri kerja, what is going to be expected once we are over with COVID-19. Are things going to be the same for the next few months ataupun bagaimana? Sudah tentu kalau orang yang tengah ada kerja, dia akan tanya, am I be able to keep my job for the next few months? Ataupun student yang sedang nak tamat belajar, dia akan tanya soalan, bila saya graduate ni, saya ada kerja ke tidak? Dalam keadaan tak ada COVID pun, it's quite a competitive environment to get a job. Apakah pula senarionya bila berlaku COVID-19? Adakah cukup peluang pekerjaan di luar sana untuk mereka yang baru nak tamat belajar ini? Dan kalau
saudara-saudari membaca laporan-laporan semasa, sudah ada kisah-kisah di mana pekerja diberhentikan kerja, ada yang gaji itu mengalami perubahan kerana syarikat mengalami penyusutan pendapatan dan sebagainya. Cerita-cerita ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. It's quite normal and it's expected pun kerana negara dan juga dunia menghadapi masalah yang sama. Kalau saudara-saudari meninjau keadaan ekonomi di luar sana, sudah banyak pandangan dan juga laporan yang telah dikeluarkan oleh pakar-pakar ekonomi bahawa COVID-19 ini akan membawa satu impak yang sangat besar kepada ekonomi global. Bila berlaku COVID-19, apa kesan kepada ekonomi? Kerana dua persoalan ini, pasaran kerja dan juga ekonomi, adalah sangat bergantung, sangat interdependent antara satu sama lain sebenarnya. Jadi, kita tengok dulu apa yang berlaku. Apabila COVID-19 ini mula, kita pun tahu merebak mulanya di Wuhan, China, dan perlahan-lahan merebak ke negara Asia yang lain. Kemudiannya juga tak disangka-sangka turut menjangkiti negara-negara barat Eropah semua. Concern nombor satu adalah apakah kesan kepada ekonomi. Kerana apabila berlaku COVID-19, kerajaan-kerajaan di luar sana terus ambil pendirian bahawa mereka harus lockdown untuk mengekang penularan wabak ini. Ada yang went for complete lockdown, you couldn't even go out. Some countries went with partial lockdown, meaning ada yang kena berada di rumah dan beberapa yang lain masih boleh dibenarkan untuk bekerja dan sebagainya. Apapun, keadaan lockdown ini membawa kepada satu perubahan dinamik ekonomi kerana aktiviti harian kita tidak lagi boleh berlangsung seperti biasa. Saya bagi contoh cukup mudah. Kalau sebelum ini hari-hari kita beli nasi lemak daripada makcik di satu gerai ini, secara tiba-tiba rutin itu terhenti kerana kita tak boleh keluar. Suddenly you have to cook at home. Suddenly you can only order food from outside. Even with this simple change in your lifestyle, ada kesan yang cukup-cukup besar kepada ekonomi. Kerana makcik jual nasi lemak itu pun maksudnya dia tak ada pendapatan harian. Jadi apabila dia pun kurang buat nasi lemak, jadi permintaan untuk bilis ke, telur ke, even timun pun akan berkurang dan dia akan mewujudkan satu rantaian kesan ekonomi yang bersangkutan dengan sektor-sektor lain. Apa yang berlaku kepada ekonomi dunia apabila berlaku COVID-19? The answer is very straightforward and obvious bahawa berlaku masalah perubahan ekonomi. Negara-negara gegasi ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat dan China mengalami tempias yang cukup-cukup besar kerana lockdown daripada COVID-19 ini. Dan kalau kita baca laporan-laporan yang ada, badan-badan ekonomi dunia seperti International Monetary Fund, IMF ataupun Tabung Kewangan Antarabangsa juga telah mengeluarkan laporan-laporan dan unjuran bahawa keadaan ekonomi yang buruk ini dianggap yang paling buruk dan paling teruk semenjak daripada Great Depression yang berlaku berpuluh-puluh tahun yang dahulu. The scenario is definitely unprecedented, something that we never faced before. Terutamanya kalau generasi saya yang mungkin sebaya dengan saya, kita tak pernah menghadapi bukan sekadar wabak ataupun pandemik, tapi kita juga menghadapi suatu kemalasan ekonomi yang kita takkan jangka. It's a storm coming, cuma persoalannya bila. Begitulah juga konsepnya terpakai kepada sektor-sektor industri. Suddenly kerana lockdown, industri tidak boleh bergerak seperti biasa, terutamanya macam negara kita, tourism. Kalau sebelum ini begitu thriving ataupun begitu menggalakkan sekali aktivitinya, suddenly berhenti kerana orang tak boleh keluar, orang tak boleh nak pergi jalan-jalan. Kalau orang tak pergi jalan-jalan, tak adalah nak beli tiket untuk pergi melawat tempat itu dan sebagainya. Tempat peranginan juga tidak akan dilawati. Itu akan ada kesan juga kepada kedai-kedai makan, kepada pengangkutan dan sebagainya. Jadi seperti saya sebut tadi, the effect is going to affect every sector yang berkaitan. Kesannya akan bawa kepada penyusutan pendapatan dan keuntungan syarikat. Jadi soalan yang kita harus tanya, apabila ini berlaku, who will be the first casualty? The first casualty sudah tentulah pekerja, kerana secara conventional wisdom, apabila syarikat ingin membuat
pengurangan belanja dan operasi, kebiasaannya, kebijakan biasanya adalah they look straight at the employees. Dan sebab itulah kita mendengar kisah-kisah ada yang sudah diminta untuk berhenti kerja, ada yang gaji mengalami perubahan, ada yang bekerja daripada rumah. Saya tengok beberapa laporan dari Amerika Syarikat, terutamanya berjuta telah pun kehilangan pekerjaan. Sektor-sektor sangat banyak yang terjejas, tourism, hospitality dan juga all the front line, sektor yang berada di luar sangat-sangat terjejas. Dan walaupun macam contoh Wuhan telah pun pulih sepenuhnya daripada COVID-19, for them to go back to the normal routine, to the normal activity, it's not going to be that straightforward. Akan berlaku adjustment dan sebagainya, dan sebab itulah juga peluang pekerjaan telah pun terjejas. Jadi dalam negara kita Malaysia pula, what's the scenario? Kita masih terlalu awal untuk kita simpulkan it's going to be worse. Tetapi bak kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan, and you must look at the data dan juga keadaan semasa. Kalaulah gegasi ekonomi dunia juga mengalami masalah dari segi domestic demand dan juga internal activities of the economy, saya rasa it's only fair dan juga reasonable untuk kita expect berlaku keadaan yang sama dalam negara. Dan ini sudah pun berlaku sebenarnya. Seperti laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, kadar pengangguran dijangka meningkat, dan ini sudah tentu menggusarkan ramai rakyat kita kerana the unemployment ataupun the layoff is almost inevitable. Pengangguran itu akan meningkat. Bila dah berlaku keadaan seperti ini, saya rasa kita tak boleh membuang masa, you know, mengeluh, macam mana ni saya tak ada kerja dan sebagainya, saya degree ni tapi sebab COVID saya tak ada kerja untuk ini. Saya rasa ini bukan masa yang sesuai untuk kita mengeluh. Harus segera mencari rancangan yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang. You need your plan B now. If you don't have your plan B, you go to plan C. You know, kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Jadi saya dan Inisio, kami juga telah pun memerhatikan data-data terbaru berkenaan dengan peluang pekerjaan yang diletakkan di platform kami. Seperti yang saudara Zari tahu, Inisio is a job platform. Alhamdulillah so far, setakat 6 bulan kami dah beroperasi, majikan yang ada di platform kami adalah sangat ramai daripada syarikat-syarikat besar dan juga daripada SMEs. Dan saya harus menekankan di sini kerana kami memerhatikan data-data, terutamanya how frequent the job posting from the employers daripada masa ke masa. Kami ambil sedikit masa untuk tengok adakah trend ini berubah. Just to share, kami menerima hampir setiap hari job posting terbaru semenjak platform Inisio dilancarkan, dan kita akan tengok ketika COVID bermula ataupun apabila PKP dilaksanakan, is the trend changing. Saya akan explain sebelum itu. Tetapi sebelum saya pergi ke bahagian itu, saya harus menyatakan sesuatu bahawa walaupun keadaan ekonomi dunia dilihat tidak baik dan juga akan terjejas, tetapi sebenarnya dia ada dua kemungkinan lah. Maksudnya ada satu sektor-sektor yang biasa mengambil pekerja, is either they stop their recruitment completely or they are just slow in recruiting. Ataupun ada juga satu sisi bahawa sementara ada sektor-sektor lain yang terkesan teruk kerana COVID, ada juga sebenarnya sektor yang bertambah kukuh sebenarnya dan masih lagi mengambil pekerja walaupun COVID sedang melanda. Saya sempat meninjau ataupun membaca beberapa laporan dalam negara dan juga luar negara, dan macam saya sebut tadi, saya akan kongsikan data di Inisio sekali. Di luar negara sebenarnya ada beberapa sektor yang bukan sekadar mengambil pekerja tetapi menambah pengambilan pekerja kerana macam contoh di Amerika Syarikat, kerana orang tak boleh keluar, suddenly the demand for delivery, online services, e-commerce boom, you know, just meningkat dan skyrocket just like that, because orang tak boleh keluar. Jadi suddenly they spend more time on their phone, on their mobiles, on their laptop, and they went online purchasing.
Dan because of that, ada syarikat-syarikat seperti Amazon contohnya, kerana ramai yang terlalu order barang daripada mereka secara online disebabkan COVID-19, suddenly they are facing logistic and manpower constraint kerana terpaksa memenuhi permintaan. Jadi apa yang berlaku contoh pada syarikat seperti Amazon, dalam satu laporan yang saya baca, mereka telah pun mengambil pekerja dan juga menawarkan pekerjaan hampir dekat 100,000 peluang pekerjaan untuk memenuhi, dan 100,000 pekerjaan ini it's either full time or part time untuk memenuhi keperluan logistik dan juga pengurusan barangan yang meningkat kerana COVID-19. Adakah keadaan ini berbeza daripada Malaysia? Saya rasa keadaannya itu lebih kurang sama sebenarnya. Dan kita boleh tengok juga seperti apabila berlaku PKP ini, berlakunya peningkatan dan juga permintaan terhadap e-commerce dan sebagainya. Jadi sudah tentu sementara kita mengumpul data-data terbaru, sudah tentu apa yang berlaku di Amazon, di Amerika Syarikat itu situasinya hampir lebih sama dari segi perubahan behavior ataupun trend among the consumers in spending. Jadi macam saya di bahagian Growth Hack adalah bertanggungjawab untuk sentiasa berkomunikasi, berinteraksi dengan majikan-majikan di luar sana. That's part of my job. Dan saya memerhatikan bahawa walaupun semenjak PKP dilaksanakan pada pertengahan bulan Mac, syarikat-syarikat yang berdaftar bersama Ignacio masih lagi sebenarnya they still post job ads daily, you know. Setiap hari kami menerima posting-posting peluang pekerjaan terbaru daripada majikan di luar sana. Berdasarkan pemerhatian semenjak PKP bulan pertengahan bulan Mac dilaksanakan sehinggalah ke hari ini, ada beberapa jenis sektor yang masih lagi mengambil pekerja. Contohnya, saya lihat sektor seperti e-commerce. Ini sama kes macam Amazon tadi. Sektor seperti dalam bidang ICT, teknologi, media, marketing sebenarnya masih lagi mengambil pekerja. In fact, we keep getting their job ads every day. There is an opportunity here kepada pencari kerja di luar sana. You may want to pay attention to the sector yang saya sebut tadi, kerana mereka juga masih menggaji pekerja. Jadi soalan seterusnya yang kita hendak tanya dalam keadaan COVID-19 ini, since there are still sector hiring, would it be okay for me to take up the job even though I don't come from that field? Saya rasa dalam keadaan yang berlaku sekarang ini, kita tidak boleh terlalu berkira sangat dengan pekerjaan yang ada. Yang penting adalah you guys get a job, you guys can put food on the table. Jadinya kalaulah pekerjaan itu sedikit berlainan daripada latar belakang, tetapi kalau boleh dilakukan dengan baik oleh para pekerja di luar sana, my suggestion is why not? You should just go and do it. Kerana kita ini manusia, we always can learn, we can always train new skills. Jadi it's not a big problem. Katakanlah you tak pernah buat e-commerce, you tak pernah buat marketing, tiba-tiba you know the jobs that you want are just not there. So what do you do? Takkan you nak duduk saja? Jadi it's best to just upskill and train a new skill. Ada satu lagi sektor yang sangat thriving, iaitu saya rasa keusahawanan antara pada kalangan rakyat Malaysia tiba-tiba juga boom ataupun dah ada tapi semakin baik dan mendapat sambutan kerana suddenly berlaku peningkatan permintaan untuk delivery dan sebagainya. Jadi saya tengok banyak lahirnya, bercambahnya usahawan-usahawan baru dalam bidang makanan dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Sementara kita fikir macam mana nak cari peluang kerja, akan ada juga cara-cara lain yang kita boleh ada to stay survive pada COVID-19 ini. Yang penting ketika COVID ini adalah it's all about survival. Jadi kalau apa yang kita boleh buat itu selagi mana boleh kita lakukan supaya kita boleh menjaga kebajikan masing-masing. Ada satu kajian juga yang dibuat oleh satu badan di luar sana tentang behavior syarikat apabila berlaku krisis ekonomi ataupun pandemik seperti ini. Kajian ini menyebut bahawa of course bila berlaku krisis ekonomi,
apa yang akan berlaku adalah sama ada syarikat itu bankrupt ataupun diambil alih oleh syarikat lain. Dan tentunya juga seperti yang saya bincang daripada awal tadi, bila berlakunya krisis ekonomi, casualty yang pertama adalah kerja. Ada tiga perkara yang mungkin majikan boleh pertimbang sebelum untuk hentikan operasi dan sebagainya. Nombor satu adalah maybe you want to understand or listen to your employees better. Mungkin ini masanya untuk para majikan mendengar ataupun mendapatkan data yang lebih menyeluruh berkenaan syarikat. Adakah overhead gaji itu saja satu-satunya kos yang besar kepada syarikat? Ada atau tidak kos-kos lain sebenarnya yang tak perlu pun tetapi mungkin tidak diberikan perhatian atau mungkin tidak diambil kira oleh majikan sebelum ini? Memberhentikan pekerja bukanlah satu-satunya penyelesaian sebenarnya, kerana bila kita dah berhentikan pekerja, katakanlah kita nak beroperasi semula, the cost of hiring or training is equally expensive sebenarnya. Katakanlah syarikat mengambil keputusan untuk menghentikan pekerja pada ketika ini, katakanlah dah kembali beroperasi, nak ambil pekerja baru itu pun satu proses yang nak payah. Nak train pekerja pun lagi satu isu. Jadi it's going to be another problem. Jadi it's best that perhaps I'm not saying I understand your company, but what I'm saying is laying off your company is not the only solution, because there will be another consequence, which is the cost of training and hiring is equally expensive. Mungkin kepada syarikat-syarikat di luar sana, dan ini juga saya ada baca laporan, adalah maybe this is time to go digital ataupun to adopt technology. Teknologi secara sifatnya memudahkan kita, dan secara sifatnya juga very practical dan murah. Saya baca satu laporan oleh satu social media house. Dia kata dalam keadaan sekarang, masyarakat ataupun the users are spending more time on the mobiles, meaning their eyeballs on the screen. Jadi selain daripada adopt technology, maybe you want to go digital, meaning you want to increase the presence of your company or your services online, so they are seen. Walaupun berlaku COVID-19, it's not an excuse to just completely pull a break and stop. We can always do better by adopting new technology and go digital. Kita bincang panjang lebar tentang keadaan pasaran kerja global dan juga Malaysia dalam keadaan di mana COVID-19 sedang melanda. Yang paling penting adalah kita bersedia daripada sekarang, dan persediaan kita haruslah dipandu dengan data-data terbaru dan juga dengan laporan sedia ada, supaya kita boleh membuat keputusan yang tepat berkenaan pilihan kerjaya kita. COVID-19 adalah satu penyakit, dan dalam apa-apa penyakit sekalipun kita harus lawan. Samalah juga konsepnya dengan pasaran kerja, pekerjaan kita. Dalam keadaan tidak menentu ini, kita harus bersedia sekarang. Bersediaan itu sama ada kita mencari peluang kerja baru yang sedang dibuka dalam keadaan COVID-19 ini, ataupun kita bersedia untuk upgrade diri kita dengan skill-skill yang terbaru, ataupun kita boleh meniaga secara kecil-kecilan. Pokoknya, persediaan itu harus bermula sekarang dan tidak boleh dilengah-lengahkan. Kita jumpa minggu depan. Dan saya lupa sebelum kita tutup, kepada pencari kerja di luar sana, kalau ingin mendapatkan pekerjaan, maklumat pekerjaan terbaru, boleh daftar di laman web kami www.nizio.jobs. Boleh juga download aplikasi terbaru kami di Google Play Store, dan juga boleh dapatkan notifikasi terus berkenaan peluang kerja di Telegram kami. Itu sahaja daripada saya untuk episod pertama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan untuk episod kedua. Kalau ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan tentang tips-tips kerjaya ataupun peluang kerja terbaru, boleh komen di bawah. Saya akan cuba jawab pada minggu depan. Okey, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.